kita akan menukar polisi tentang kuarantin wajib ini. Bermula pada 10 Jun 2020, rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara tidak lagi akan dikuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin. Sejurus tibanya mereka di lapangan terbang, mereka akan menjalani swab test. Bagi mereka yang positif, mereka akan dihantar ke hospital untuk rawatan, manakala bagi mereka yang negatif, mereka dibenarkan pulang untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Home quarantine, ya, dibenarkan. Walau bagaimanapun, mereka wajib untuk memuat turun aplikasi My Sejahtera. Dan mereka juga diwajibkan untuk memakai gelang tangan kuarantin ataupun wristband bagi memudahkan proses identifikasi. Jadi walaupun mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing untuk membuat kuarantin sendiri, tetapi mereka akan dipantau melalui My Sejahtera, apps My Sejahtera. Dan mereka juga tidak boleh keluar kerana dengan wristband yang ada di tangan masing-masing, mereka akan dapat dikenal pasti. Dan kerajaan akan mewartakan di dalam Akta 342 peraturannya, iaitu jika mereka engkar dengan peraturan yang dikeluarkan ini, maka mereka akan dikompaun RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Dan jika dihadapkan ke mahkamah, mereka boleh dihukum denda dan juga dipenjara. Kita membuat perubahan ini berdasarkan dari segi data yang kita perolehi, jumlah yang pulang dari luar negara, rakyat kita yang pulang dari luar negara yang positif selepas 14 hari hanya di sekitar 1% saja, tidak banyak. Ya. Lebih-lebih lagi kita lihat hari ini negara-negara di dunia pun keadaan COVID-19 di negara-negara luar juga sudah pun terkawal dan lengkungan jangkitan telah pun melandai dan menurun. Jadi kalau satu ketika dulu seluruh negara di dunia dari segi COVID positifnya meningkat mendadak dan sebagainya, pada hari ini kita lihat sudah pun menurun. Tidak ada kebimbangan lagi dari segi positif COVID di kalangan rakyat kita, lebih-lebih lagi setelah kita, saya sebutkan tadi, setelah kita buat quarantine, peratusannya amat rendah sekali. Jadi sebab itulah kita menukarkan polisi ini, lebih-lebih lagi kerana ketika ini kita telah pun berjaya meningkatkan keupayaan untuk membuat ujian saringan COVID-19 di pintu-pintu masuk. Kalau dulu, result pun lambat keluar kerana labnya agak kurang mencukupi dan sebagainya. Sekarang ini semuanya sudah mencukupi dan kita mampu untuk test di pintu masuk dan mendapatkan result ataupun keputusannya dengan cepat sekali.